Assalamualaikum Bun. Halo semuanya, kita lagi nyobain sop mak garam. Ya, ini ada wisata kuliner baru di Cilegon, jadi kita mau nyobain. Let's go to try. Itu yang datang duluan minumannya. Aku pesen jeruk anget tuh sama air mineral untuk kucil. Nah, ini ayahnya mesen dougan muda. Kelapa muda. Dapat kentang ya dia tuh. Ini segini tuh berapa tadi? 63 ya? 62. Ini tuh, ini sepul ini. Ini ekstra 3.000. Selamat makan. Yaps, ini karena makanannya udah pada dateng, kita langsung cobain aja. Tadi aku udah infoin ya kalau iganya itu 62.000 dan sopnya itu 59 apa 49 gitu satu mangkuk, tapi full ya iganya, walaupun lebih besar tulangnya pastinya ya. Oke, langsung kita coba. Ini aku minta ekstra kuah tapi yang level pedas ya, karena yang sop iganya itu tidak pedas karena untuk anak-anak. Nah, untuk sop pedasnya kita cobain. Tuh. Itu rasa sop pedasnya udah kelihatan dari ekspresi aku ya tuh. Ternyata di dalamnya tuh ada cengek setan 3 atau 4 biji langsung dipitesin di dalamnya tuh ayahnya sampai enggak kuat katanya enggak mau. Jadi aku yang makan sendiri. Untung yang pas sopnya ini enggak ada pedas sama sekali, guys. Lucu. Tapi ini rekomendasi buat yang doyan pedas. Tapi enggak sama sekali rekomendasi untuk yang enggak doyan pedes gitu ya. Ya kalau yang buat lucu aja sampai ngekek ngeditnya. Pokoknya yang buat suka pedes rekomendasi sih, walaupun tetap panas. Tapi masih bisa untuk dimakan. Gimana, oke kak? Gimana? Oke, ini aku sampai kepedesan banget ya ngabisin kuahnya. Karena ya sayang aja gitu ya udah dipesan gak dihabisin. Wow, tuh lihat tuh iganya. Gede kan ini sop iga, kayak sop iga gitu.
BTW di sini tuh kayak perdagingan semua gitu, hampir semua perdagingan gitu. Nah, tadi aku juga udah spill otak-otaknya itu, walaupun sepiring ya dimakan satu itu ya 5.000 gitu. Seporsinya ya hitung aja satunya 5.000. Tapi nggak tahu ya, aku nggak teliti apa berapa gitu harganya seporsinya gitu. Dan kita udah pada habis. Segitu aja bun videonya. Semoga membantu buat yang baru mau nyobain. Assalamualaikum. Udah selesai. Tas.